amlik yadaka ngamilik anna sapah bakna yadaka dak kata nangga bakna darma maksud nangga milik cek atur petepak cek penyiting kemaksiatan pelik papelak kakui perkara saya manfaat leka amlik lepas pada ben hadis semarin nah amlik alaika lisanak ngamilik anna bakna alaika ingat asibaan disana kadak kali senama pada orang katanya ya Rasulullah darma dan kula sitarwa salamat takak dinta Rasulullah amlik alaika lisanak tekuk kemelek jagali senak cekor ngocak cekor nyake kala belisan atau belain sama pak madapa ada Rasulullah SAW wahal yakubu wahal yukabu wahal yakubu insanu ala nari illa hasaid illa hasaid al sinatim seepolong dari hasil lisan wahal yakubu nasa fin nari ala ujum illa hasaidu al sinatim dalam syariat kak dita jelas lagi sepaling penting kuliban penjengan jaga atur kapi dari batan kak dita sepertama nih kak ate. Samarena ate napa se paling patut kaku ijaga lisan. Oke ada waki ka ento. A'dhamu ma tutlabu istiqamatuhu ba'dal qalbi al-lisan. Marena ate se kotu paling kuat ejaga ka ento lisan. Maka ketika bicara berlisan laki bini pada cuman biasa nah bini ni kan lebih santai itu bang. Laki. Maka nikah lisan. Maka dia Rasulullah sallam maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-Imam Syafi'i lewat debu kau tak teman ada bu kecuali bisa kau lamare ayo kor apa tang debu dia manfaatnya apa mudarat amlik ni jawaban Rasulullah amlik alis lisanak malam berdoa orang katanya mana je dak remah terus selamat terus amlik alaika lisanak pada ben kibur wal yasaka baituk ben becek ngabus soana luasa kadak kasambian baituka pora pete lemah sambian maksud wal yasaka baituka sampian neng eroma kaya itu mun luas nyaman mun tak luas sempit kaya itu keluar malolo berarti beda masalah nang contoh jadi lakukan dek remas neng eroma kaya itu nyaman cara nah banyak maus Quran banyak ibadah banyak zikir istighol billah tak ngerepot kalau ben banyak perkara ni kaya sakab itu beda nggak aku leban panjenengan zaman makin entong ki pelajaran daku lebih panjang dengan badan yang compok tapi pikiran ben ate kak itu badan yang luar be happy kerasa maka dan kulit tibi makin kalau sangat terlalu polo ni ke pon happy tak kengi ya sabar kecuali doruri mas tapi ni kan kalau waktu pernah tidur kau tu beri batas wabki ala khati'atika ben nangis sampian ingatase kasalan sampian nangis nikah min lawazimin nadam mun nangis nikah biasa naken kasta rata-rata yang kasta jadi maksudnya mana bi ala ko salah nikah pa kasta kasta mun bisa kasta sampina anak kekastaan ka dito syarat mutlak syarat paling tengki dalam ka aku ta buka ben biasa kinalekan aku ben panjenengan ka dito kebaik kesalahan apapun itu arasanan solat telat apa benda yang sama macam kesalahan norok dah guna kusti kanjeng Nabi ben kak ni tu mitobda si ajar lagi kusti kanjeng Nabi malai kuluban panjenengan tak peteng ateh malai kuluban panjenengan tak peteng ateh eki kak dentoh wa apa dah guna Rasulullah SAW wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha mun ala koh cuba tor ikla ben lakoh bagus mana bi sahabat lamba ben aba ka itu bedak perkara saya kep cuba atau semacam mesti sedekah kulo apa jenengan tadi bese nolong ikan jan apa ben semak niat loro de ke Rasulullah wa atbi sayyiatal hasanata tamhuha maka ngapus dekah kecuban gela yakni athar se paling bahaya itu athar se bedak iat athar maksiat nikah mapetang dek kate maka di dek kate nika athar saya kata aku maka admi syaitan hasanata tamha amlikul ajina amliku ngamelek nabe nakapi al ajina dak kajin ajin ka ditu menabi tepung beli aing ekocek ka ku teti ya biasa na menabi samangken nika ekocok sa nika nya mana ajin tepung beli aing ecakoi pa anu ka ku sebelum teti roti lambak kan sakat itu juga ka ditu egi lingah nika biasa ngakui botol dua isabe bade himar saling leng menabi orang andi himar tapi yang giling tak buang buda ni kan berikan itu angkui aing etapong
mereka itu kebayar roti untuk eren senang ya Arab ya, nang ajunan Rasulullah kan kebayar roti. Makan anak bah sesok ni kami cukup salah satu dan telas. Salah satu alasan ni kan libur sekitar telu hari pak hari, libur laku lambat ke zaman Rasulullah. Maka majar sesok itu untuk orang-orang yang seta andik itu cukup majar sesok. Ibu dah memik kelar, kita jelas lagi. Kebayar tepung. Pontopong kebayar roti, embang mas Ibrahim lau, lau enggak itu kau ceng coka, lau enggak diantotor kadang. Kini ada yang Arab makin, semakin ada yang Arab mereka matamis atau ais, tor kadang etulit lagi kau coka, kau kencu, tor kadang kamat tu, tor kadang napa benar semacam. Mereka kau cak udum, tor kadang engki saya kok telur biasa datangnya nuban tamis, mereka tuan. Oh tabah kok ajam kok daging dan semacam beri nampu dan semacam mak nikah daerah. Maka namun ada daerah Rasulullah mesti kalau ben telok jari. Karena ketika itu maka dalam kitab lamba dalam Imam Al Bajuri menjelaskan mun ada erna saya ikut lema tak kira telok lo cukup pun telok beni. Jadi nikah hadis yang menjelaskan sunnah nikah mun ada erna telok itu sejenis roti telok jari. Tapi mana Nabi beras nasek amlikul ajinah nikah ajin. Saya maksud amliku nikah ajayidu paganteng monepong sambian. Pocek pocek letak ajidu. Ana pami ipda nikah fa innahu a'zamu lil barakah. Maka saungku napa-napa imlakul ajin a'zamu panika lebih akung lil barakah ikan dik keberokan. Eka dinto perintah nikah iko cak amru irsyadin. Amru irsyadin. Dalam perintah nikah, benda perintah nikah nadab, sunat, benda wajib, benda kat itu mubah, benda kat itu amru irsyad. Jadi mun amru nadabin nikah Arab-Arab benda kenjaran lah dengan ajunan Allah. Amru irsyadin nikah urusan tunya. Imun jen kuat be'en sini nepong, maka ekwaris jen barokah. Napa saya maksud dengan barokah? Ay aktharu li ziyadatil khubsi wa numwi fihi. Jan lembu, jan kembang. Ini kaya kau cakap, saya maksud barokah, ziyadah. Tapi kau nganggap itu saya kemaksud. Ini kan pemahaman dari beliau. Tapi saya kau nganggap itu nyambi barokah, barokah ya ni khairun ilahi. Kebagusan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kata dengan hadis, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinuh. Pegang sekali ketika alak.